Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan embed video di Blogspot. Oke, kita setel dulu musiknya. Ya, namun sebelum itu teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu embed musik itu apa, embed music, embed video itu apa. Nah, embed video jadi nanti teman-teman memasukkan video yang ada di YouTube ke dalam Blogspot Anda atau blogger Anda. Jadi teman-teman nggak usah melakukan upload dari smartphone teman-teman. Ya, hanya menaruh linknya, kemudian dari link tersebut bisa di-play. Nah, untuk caranya seperti biasa, teman-teman bikin postingan baru. Untuk judul teman-teman bisa menyesuaikan dengan tutorial yang kemarin teman-teman dapatkan oleh Mbak Walia Mursida. Ya. Nah, di sini saya kasih judul sementara ngasal dulu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk artikelnya juga sama. Nanti untuk mengisinya teman-teman bisa mengikuti apa yang diajarkan Mbak Lia pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di tengah atau di belakang atau di awal dari artikel teman-teman bisa menambahkan gambar. Namun selain itu teman-teman juga bisa menambahkan video. Nah, untuk video yang kita tampilkan nanti bisa diambil dari YouTube. Untuk caranya yaitu perhatikan pada menu yang terletak di atas ini. Untuk menu ini sebenarnya terdapat banyak sekali ya. Kita tinggal hanya menggeser-geser ke kanan atau ke kiri. Ya, fiturnya itu banyak. Nah, untuk video sendiri perhatikan gambar seperti ini. Teman-teman mungkin sudah pernah lihat, itu seperti yang cetak-cetak itu loh, yang pada saat pembuatan film ya. Kemudian kita klik pada bagian ini. Kemudian ada dua pilihan ternyata, yaitu upload dari komputer atau upload dari smartphone teman-teman atau dari YouTube. Nah, kalau misal upload dari komputer nanti kuota teman-teman pastinya boros kan. Nah, teman-teman bisa menambahkan dari YouTube ini. Nah, setelah tampil menu menambahkan video, teman-teman bisa klik pada bagian penelusuran yang ini. Nah, untuk penelusuran ini teman-teman bisa memasukkan berdasarkan kata kunci atau link. Kalau bisa teman-teman memasukkannya itu berdasarkan link ya, soalnya agar lebih akurat video apa yang akan ditampilkan seperti itu. Takutnya ketika melakukan penelusuran berdasarkan kata kunci, nanti yang kita embed adalah video orang lain, jadi kita nanti menguntungkan orang lain. Oke ya, di sini saya pengen embed video, contohnya video undangan digital yang tipe 2 yang diambil dari channel YouTube kreator pendatang. Oke, kita copy ya. Kita copy untuk linknya. Setelah kita mendapatkan link atau URL-nya, kita paste pada bagian penelusuran ini. Kemudian tekan atau tap pada tombol search ini yang ada gambar sendoknya ya. Gambar ini lingkaran dan gambar kacamata pembesar. Nah, kemudian kita klik pada videonya, terus tap atau tekan tombol pilih. Nah, seperti ini. Kemudian di belakangnya ini silakan teman-teman bisa tambahkan artikel yang lainnya yang sesuai dengan kaidah yang dimana penjelasannya sudah materinya sudah disampaikan tim mentor sebelum ini. Nah, kemudian seperti biasa tambahkan tag, kemudian edit juga untuk permalingnya. Setelah itu diperhatiin jauh dulu boleh atau langsung di publish ya. Ini di publish dulu.
Nah, kita bisa lihat blognya ya, untuk tampilannya seperti apa sih. Nah, ternyata seperti ini teman-teman. Oke, sebentar ya, kita akan review dulu videonya. Kita pause dulu musiknya ya. Coba kita play pada yang bagian ini, embed ini. Oke, kita stop dulu ya. Nah, kurang lebih untuk cara melakukan embed seperti itu ya. Jadi intinya kita hanya memasukkan video ke dalam blogspot kita, tetapi menggunakan video yang sudah terunggah di YouTube. Oke, sekian saja tutorial dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat.